I'm working, I wanna be great. I just do it cause I love it, do it cause I want it. I can never get enough, yeah. Don't judge so quickly. Yeah, we've all been guilty. And this life's real tricky. Just keep your head down with me. I've been making tracks so I feel okay. I've been making tracks so I feel this way. Make a better. Jangan, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Kang. Thank you.
BSD-nya Bandung, BSD setiap. Sekarang mau ke Lembang. Sempat mikir kok masih teleskopik suspensi depannya,
menggunakan CRF dan lain-lain, udah apa dan KLX udah pakai USD. Mah mikir lagi kan kalau suspensi depan mah bisa diganti, tinggal ganti ke USD. Mah kalau untuk dari bagian mesin kan ya perlu upgrade besar. Jadi ya udah akhirnya milih pilihannya jatuh ke WR. Dan ternyata dengan suspensi telescopic juga udah enak. Kan diameternya udah 41. Udah gede seukuran USD special engine lah. Segi harga lebih mahal sedikit dari CRF. Terus untuk pilihan warna emang baru dua sih kalau untuk WR, biru sama hitam. Makanya kemarin tuh pilihan warnanya langsung jatuh ke warna biru, karena ya emang lebih suka karena ciri khasnya kan, ciri khas Yamaha kan biru. Kalau Honda merah, terus Kawasaki hijau. Jadi ya warna biru. Dari segi suspensi depan, meskipun dikasih
masih teleskopik, tapi diameter pipanya dikasih besar, ukuran 41. Sedangkan kalau USD di CRF kan, kalau nggak salah ukurannya tuh cuma 37. Jadi 37 sama 41 kan beda jauh. Jauh lebih besar 41 kan. Jadi ya itu. Nah, kelebihannya itu aja sih yang baru rasain. Paling kekurangannya itu dia lebih berat. Bobot PR jauh lebih berat dari CRF, dari KLX. Kalau WR kelebihannya lagi tuh di tangki. Kapasitas tankinya itu 8 liter. Itu lumayan besar untuk kelas trail 150. Kan kalau CRF sama KLX itu cuma 6 liter atau 7 liter kalau enggak salah. Kalau untuk kekurangannya ya tadi, bobot lebih berat. Jauh lebih berat dari KLX dan CRF. Terus apa ya? Memang kalau dari segi suara mesin, WR agak lebih kasar sedikit. Jadi emang kalau nggak salah sih mesinnya kan sama persis dengan R15 Fitri. Terus kekurangannya lagi tuh emang dari segi apa, dari suara mesin agak lebih kasar. Tapi emang kalau nggak salah itu dari generasi MX King itu dulu kan saya apa sebelum pakai WR ini kan pakai MX King. Itu emang dari generasi MX King kayaknya suaranya agak lebih kasar, emang lebih kasar sih. Atau nggak tahu mungkin dari emang karakter mesin CVA kayak gitu. Karakter mesin CVA kayaknya agak berisik. Terus kekurangannya yang paling fatal itu dari WR itu yang paling utama, padahal itu paling dibutuhin itu ya. Semoga untuk kekurangan yang satu ini didengar sama Yamaha. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya si all new WR keluar, mau diperbaiki gitu. Soalnya ini juga keluhan dari beberapa pengguna sih. Kekurangannya yang paling fatal itu kickstarter. Dia nggak ada kickstarter WR ini. Padahal itu paling dibutuhin kalau untuk bisa kayak di trabas kan, misalnya kalau dari starter tangannya ada trouble pas trabas kan bisa pakai kickstarter. Jadi itu mah keluhan dari beberapa pengguna WR, sangat disayangkan kenapa kickstarternya dihilangin. Soalnya ini kan motor adventure, jadi kickstarter tuh lumayan dibutuhin. Sangat dibutuhin malahan kalau kickstarter mah. Misalnya kan kalau misalnya ada trouble di starter tangan, larinya ke kickstarter. Kayak kalau mau ngecek kompresi kayak gitu kan pakai kickstarter. Nungguin yang tadi dulu. Trabasan, tapi nggak ada film.
velg bengkok aja. Soalnya velg pakai Rossi, bukan pakai TK atau apa. Tanah Kang Ujang, ini motor orang. Lagi sesi pemotretan guys. Fotografer. Eta modelnya. Fotografer. Fotografer. Ini di mana, Rul? Tempatnya? Apa tadi sih? Green Cheese Cicole. Green Grass Cicole. Nah, itu. Camping ground. Tempat camping ya, mah. Camping sama yang muda. Diledong ya. Kang, jalan dulu, Kang. Pakai supermoto di sini mah.